masjid ini mulai dibina pada hari Khamis, satu hari bulan Jumadil Akhir 1373, bersamaan dengan 4 hari bulan Februari 1954, dengan titah dan perkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Maulana Sultan Omar Ali Saifuddin. Dan pembukaan masjid ini telah dilangsungkan pada hari Jumaat jam pukul 12.25 minit tengah hari 13 Rabiul Awal 1378, bersama dengan 26 hari bulan September 1958 oleh Yang Maha Mulia Maulana Sultan sendiri. Allah berhalang. So, masjid ni mula dibina 4 hari bulan Februari 1954, dan pembukaan masjid dibuat pada September 1958 pada 26 hari bulan. Sekarang saya betul-betul berada dekat dalam pekarangan Masjid Omar Ali Saifuddin ni. Cantik tak? Indah betul guys, dengan suasananya yang luas, bersih dan juga cantik lah, cantik. Okay, ini pula adalah waktu-waktu melawat untuk non-Muslim yang ingin datang melawat kemari. Anda boleh rujuk jadual ni untuk merancang perjalanan anda ke sini ya. Ini pertama kali saya dapat masuk ke sini guys. Telah lamanya bukan saja membesar di Brunei, bahkan kita yang di Limbang, Sarawak yang berhampiran dengan Brunei pun jarang sekali dapat peluang untuk datang ke sini, apalagi untuk melihat bahtera ini secara dekat. Selalu kita akan nampak dari luar pagar sana tau, dari luar pagar sana, okay. Dan hari ini saya berpeluang membawakan anda sendiri untuk masuk ke kawasan ini. Pengalaman yang menarik. Wah, dekatnya saya dekat sini. Dapat melihat keindahan ni dapat dengan mata sendiri secara dekat, memang suatu pengalaman yang menakjubkan. Memang menakjubkan. Tak ada rezeki pula kita nak masuk sini sebab ditutup sementara. Tetapi di sini ada waktu buka untuk bahtera ni, yang mana bahtera ni dibuka dari 7 pagi sehingga 6 petang. Apalah, bukan rezeki kita. Dah tengok dekat macam ni pun saya dah bersyukur. Okay, semoga penonton semua menikmati keindahan yang saya sajikan di dalam video ini. Okay, sekian saja perkongsian saya di dalam video kita pada kali ini, di mana saya membawa anda jalan-jalan dekat Masjid Omar Ali Saifuddin dan juga ni bahtera belakang. Apa boleh buat, tak ada rezeki kita untuk naik bahtera ni, untuk kita pergi ke bahtera ni. Tapi alhamdulillah, rezeki untuk saya menjejakkan kaki ke Masjid Omar Ali ni pun saya dah cukup bersyukur dah. Okay? So, terima kasih anda menonton sehingga habis. Jangan termenung. Jangan lupa untuk jumpa saya di video akan datang. Bye-bye. Brunei Base.